Tahun ini dalam melangkah sebaiknya selalu berhati-hati dan berkaca pada pengalaman-pengalaman di masa lalu atau di tahun lalu. Juga sebaiknya selalu melihat kondisi dan situasi di sekitar kamu. Jangan ceroboh atau terburu-buru ketika bertindak atau ketika akan memutuskan sesuatu. Tahun lalu, sepertinya kamu banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Kamu kurang belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalu kamu dan pengalaman-pengalaman orang lain. Kamu sering melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Kamu juga kurang belajar, kurang berusaha, dan kurang semangat. Kamu lebih banyak mengandalkan kerja atau usaha dari teman-teman kerja kamu, rekan-rekan satu tim, atau anak buah kamu. Dalam melakukan pekerjaan atau melakukan sesuatu, kamu cenderung bergantung kepada mereka. Intinya, tahun lalu kamu kurang bisa bekerja sendiri atau kurang berpartisipasi dalam kerja sama tim, atau tahun lalu kamu sangat bergantung kepada teman-teman atau keluarga kamu. Kamu banyak atau sering meminta bantuan atau dukungan mereka. Adalah bakat kamu untuk mempengaruhi, memotivasi, mengajak, menyadarkan, dan/atau mengarahkan orang lain yang harus kamu kembangkan tahun ini. Kamu punya pesona untuk membuat orang-orang mengikuti kamu. Kamu akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin, atau akan mendapatkan suatu posisi yang sangat berpengaruh. Hambatan-hambatan kamu adalah: kamu kesulitan untuk bersikap tegas, cepat beraksi, dan melakukan sesuatu tanpa basa-basi atau tanpa banyak berpikir. Kamu lamban dalam memutuskan dan dalam beraksi. Kamu harus bisa meninggalkan cara lama kamu dalam berpikir, kebiasaan-kebiasaan, atau rutinitas-rutinitas kamu yang tidak praktis, di mana hal-hal tersebut membuat kamu lamban dalam mengambil keputusan dan dalam mengambil tindakan. Kamu juga harus merubah cara pandang kamu dalam mengatasi hal-hal. Kamu terlalu mengontrol agar segala sesuatu berjalan sempurna, seperti yang kamu inginkan dan rencanakan. Sudah saatnya kamu lebih rileks dan membiarkan sesuatu berjalan dan mengalir apa adanya. Tidak perlu kamu banyak kalkulasi ketika akan memutuskan sesuatu yang justru membuat kamu lamban dalam mengambil tindakan. Tidak ada salahnya sesekali kamu percaya kepada insting kamu ketika akan mengambil keputusan dan ketika akan bertindak. Kamu harus lebih banyak menggunakan sisi sensitif, artistik dan kreatif kamu. Kamu juga sebaiknya percaya kepada intuisi kamu. Sebaiknya kamu juga lebih sensitif dengan sekitar kamu, dengan orang-orang yang dekat dengan kamu, termasuk rekan-rekan kerja atau anak buah kamu. Dengarkan nasihat-nasihat, pendapat-pendapat mereka atau dengarkan apa yang mereka butuhkan.